Aktris Puput Melati sedang diterpa berita tidak sedap. Wanita berusia 33 tahun ini diberitakan menggugat cerai suaminya yang tidak lain adalah Ustadz Guntur Bumi atau yang akrab dengan sapaan UGB. Ditanyakan soal berita perceraiannya, Puput Melati lantas menampik kabar tak sedap tersebut. Gak ada ngajuin surat cerai gitu, gak apa. Gak apa-apa ya, apapun berita yang beredar gitu dalam artian yang menyudutkan saya atau menunjukkan saya, selama yang membuat berita itu puas, selama yang membuat berita itu bahagia, saya terima aja. Doain aja, sehat, yang penting sehat. Kalau sehat kan saya juga bisa kerja, juga bisa ngurus anak-anak dengan baik. Kasian kalau saya sakit, anak-anak kasian. Ya doain aja yang terbaik, itu aja sih. Doain aja lah. Karena saya juga gak tahu kan kedepannya gimana gitu ya. Ya udah, saya sih sekarang yang penting saya sehat. Terus apa, buat anak-anak lah gitu. Ya, saya kan gak mau mendahulukan Allah. Maksudnya kalau saya, ya Allah yang nentuin semua. Kadang-kadang kita bilang sehari ini baik, besok belum tentu baik. Jadi saya bilang, cuma bisa bilang doain aja yang terbaik kan. Itu kayaknya lebih bijak ya gitu.